Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Cinta Setelah Cinta, yang tentunya pada episode kali ini kita pun semua tahu bakal disuguhkan lagi nih dengan alur yang semakin bikin kita darting. Tentu pada saat itu Arya pun memang sengaja menghampiri si Citra, di mana Citra sendiri di sini telah mengetahui adanya buku agenda yang dimiliki oleh Arya itu sekarang sudah berada di sebuah koper miliknya Starla. Dan pada akhirnya Arya sendiri sudah tahu jawabannya ketika Starla pun memang sengaja menjauhi dirinya karena Starla sendiri di sini tidak mau menyakiti ataupun membuat hati dari Arya pun terluka. Sehingga Starla di sini memang bergegas berkeniatan untuk menjauhi Arya. Namun di sini Arya yang sempat saja mengetahui buku agendanya tersebut dituduhkan oleh si Citra, begitu juga dengan si Sakti. Yang pada akhirnya Arya memang sengaja langsung menghampiri dan mendatangi menemui Starla pada saat itu. Tentu kali ini Starla pun sangat dikejutkan sekali dengan adanya Arya, yang memang Starla pun sudah berkeniatan untuk bisa jauh dari Arya. Dan di sini Arya pun sempat mempertanyakan perihal tersebut, di mana agendanya yang saat itu sempat ditemukan di dalam sebuah koper milik Starla yang pada akhirnya dibawa agenda tersebut di hadapan Starla. Di situ Arya sempat mengatakan dan mengungkapkan perihal isi hatinya kalau memang dirinya telah jatuh cinta terhadap Starla. Dan tentu kata cinta ini membuat antara abang dan adik memang harus selalu berpisah ketika mengetahui kalau abang Arya ini telah mencintai Starla. Lantas apakah yang akan dilakukan oleh Arya kedepannya, karena memang Arya sendiri di sini sangat begitu putus asa ketika melihat kecuekan dari Starla ya guys. Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Cinta Setelah Cinta. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Cinta Setelah Cinta kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya di sini Arya yang sangat begitu penasaran sekali, di mana ia pun sempat bertemu langsung bersama Starla di sebuah perkantoran milik Starla. Arya sempat membawa buku agenda tersebut dan membuktikan, dan ia pun sempat juga berkata jujur di hadapan Starla. Arya yang sangat begitu tidak berani, namun pada akhirnya di sini Arya pun harus berkata jujur kalau memang dirinya telah jatuh cinta terhadap Starla. Namun kejujuran itu pun membuat Starla semakin terdiam, karena memang Starla pun di sini tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk Arya. Yang pada akhirnya Arya pun sangat bingung sekali, di mana dia harus mencari dan berusaha untuk supaya bisa memberikan sebuah jawaban tersebut dari Starla sendiri. Dan bahkan Arya sempat mengatakan kalau dirinya akan benar-benar meninggalkan Starla. Dan bahkan di sini Arya pun tidak akan pernah mengenali Starla lagi apabila tingkah dan kelakuan dari Starla masih saja tetap begitu. Namun hati dalam pikiran dari Starla pun sempat mengungkapkan sebenarnya ia pun berat juga ditinggalkan oleh sosok abang yang selama ini sayang dan tetap peduli terhadap dirinya. Namun demi kebaikannya tersebut, sehingga di sini Starla pun lebih mementingkan dalam keegoisannya tersebut, di mana Starla sendiri demi menjauhi perasaan Arya terhadap dirinya, dan Starla pun berkeniatan untuk tidak memberikan sepatah kata pun untuk Arya.
yang pada akhirnya Arya pun sempat pergi meninggalkan Starla pada saat itu. Di sisi lain, seperti yang sudah kita ketahui, rencana dan misi dari Bill ini memang sangat begitu jitu sekali. Karena memang Ruben Kusnadi sempat memerintahkan kepada Billy agar supaya bisa mendapatkan cinta dari Ayu. Pada saat itu Ayu pun sedang kesepian, di mana Ayu sendiri merasa tidak dianggap sebagai seorang istri oleh Nico, yang pada akhirnya hati Billy pun di situ masuk dan memperkuat erat cinta dari Ayu. Sehingga Ayu pun di situ kebaperan, di mana Billy sendiri sudah terobsesi dengan rencana dan misi yang dilakukan oleh Pak Ruben Kusnadi. Di situ memang Ayu sempat mengadakan tasakuran yang dimeriahkan oleh Billy, karena memang ini adalah rencana dan siasat dari Billy untuk menjatuhkan Ayu Kor di hadapan semuanya, di mana nantinya memang Billy pun sengaja mengangkat dari si Ayu ini agar supaya secepatnya mencintai Billy. Dan pada akhirnya Billy pun di situ bisa menjatuhkan harga dan martabat dari sosok si Ayu Kor ini. Tanpa disadari di situ Nico sempat berjalan di sebuah mobil, di mana ia pun melihat sosok orang yang telah berdansa, padahal di situ adalah istri yang memang kali ini sudah dicintai oleh si Nico ini. Membuat Nico pun di situ berpikir kalau dirinya selalu membayangkan pada saat itu sering merayakan anniversary-nya bersama Starla, dan hal inilah yang membuat Nico pun sangat terpukul sekali, di mana ambangan rumah tangganya pun saat ini sedang hancur. Ditambah dirinya dengan Ayu pun tidak akur, yang pada akhirnya Ayu pun lebih berpihak kepada Billy. Di sisi lain, di sini si Nila yang sempat saja menceritakan ataupun memberitahu kepada ibunya tersebut agar supaya secepatnya menghubungi Om Arya, karena Nila sendiri di sini sempat tidak bisa menghubungi Om Arya karena mungkin Arya memang sempat kesal terhadap perlakuan Starla yang selama ini telah mencueki dirinya. Sehingga Starla pun sangat bingung sekali karena memang kebutuhan sekolah, di mana Starla sempat saja mengeles ketika ia ada sebuah telepon dari kliennya tersebut. Nila yang sangat begitu kecewa dengan perlakuan orang tuanya, di mana Nila di sini dipujuk oleh omanya untuk supaya makan. Namun pada saat itu Nila pun ngambek, yang pada akhirnya Nila di sini bergegas untuk menghubungi Abang Arya untuk menemaninya di sekolah. Lantas apakah permusuhan antara Starla dan Arya pun akan berakhir dengan adanya Nila yang selama ini bisa mempersatukan dari Arya dan Starla, ya guys? Tentu kita semua bakal dibikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya. Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya malam ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.